capek kita, lagi break harusnya kita bisa istirahat apa jadi ngenenanginnya dia. Harus dibawa sama tim kreatif diumpetin dulu pas tadi. Iya. Lagi orang siapa sih? Asik. Saya udah mencoba untuk tenang, enggak? Enggak apa sih sebenarnya kamu tuh sampai gini. Apa yang membuat kamu sih merasa hubungan kamu tuh terhambat sama Ricis tuh karena apa? Faktor apa? Loh, emang dia pernah ada hubungan sama Ricis? Iya, dia pengakuannya seperti itu. Oh. Coba dulu aku pengen denger suaranya. Jadi kamu bisa kenal itu siapa? Bisa jadi. Coba. Bisa jadi, bisa jadi. Masa kamu lupa sih sama aku? Oh. Kamu lupa. Ini tukang bakso boros. Menjual bensin campuran. Enggak gini deh, kalau memang kamu merasa dekat sama Ricis, hal apa yang kira-kira membuat Ricis ingat? Apa hal momen apa yang membuat Ricis tuh ingat? Ciri-cirinya. Apa? Momen apa coba yang kalian pernah berdua atau apa? Pernah Ricis itu sering sekali ngomel-ngomel. Sering ngomel? Tapi kayaknya kalau ngomel kayaknya selalu happy deh, jarang ngomel. Lu pintar. Ngomel-ngomel gimana? Lu jangan sembarang. Orang tidak tahu dan saya sendiri yang tahu. Oh. Coba deh, kamu terakhir ketemu aku di mana kapan? Di mana kapan? Ini kita ketemu sekarang kan? Terakhir. Enggak, sebelumnya. Kenapa? Lu ketemunya di mana sehingga lu bisa mengambil kesimpulan Ricis ini suka marah-marah? Ketemunya di mana awalnya? Apakah cuma baru sekali ketemu? Apakah ada intens pertemuannya? Aku tahu kayaknya ketemuannya di Tanah Abang kayaknya. Kenapa? Terakhir ketemu di mana? Selain di terakhir kali kamu bertemu sama Ricis tuh di mana? Momen yang seperti itu tuh kamu pasti inget lah. Di mana kira-kira? Terakhir kali saya ketemu dengan pria Ricis itu di rumahnya Ricis. Hah? Di rumah Ricis. Oh, berarti gini. Kalau orang sudah sampai ke rumahnya Melji, berarti punya kedekatan. Okay. Mungkin orang bisa diundang masuk ke dalam rumah. Masuk akal. Kenapa sih, Zah? Kenapa? Ya, kemarin ada yang collab di rumah Ricis, tapi rame. Tapi makanya nggak tahu yang mana. Bukan ya, pria. Enggak, tapi ini... Ya. Reza kesel keburu. Ja, tenang lu, Ja. Tapi yang membuat dia ini sebenarnya ini, apa, merasa dikecewakan. Karena dulu, katanya Ria Ricis pernah mau ngajak Ta'aruf. Ria Ricis. Bener. I see. Ria Ricis yang ngajak Ta'aruf. Kayaknya aku tahu deh. Iya. Tapi misalnya nih aku tahu orang ini siapa, tapi yang misalnya aku maksud ini waktu chat terakhir dia bilang tidur, belum bangun. Tapi aku chat udah bangun belum, tapi nggak dibales. Ya mungkin badannya tidur, tapi yang lain bangun. Semangat. Kamu bisa nebak kan ini siapa kira-kira? Bercanda. Kalau tebakan aku ya, tebakan aku mungkin Haris, tapi nggak mungkin soalnya Haris aku chat nggak bangun, nggak balas. Kenapa? Ya, tadi pagi. Tidur. Iya, barusan juga aku chat nggak bangun belum, nggak dibalas. Karena sama Haris yang kamu pernah bilang mau ta'aruf juga sebelumnya. Iya. Tunggu. Itunya dulu harus diklarifikasi. Apa? Betul, bener nggak? Tentang ta'aruf itu betul. Iya, aku mas harus jujur. Itu dulu. Jujur. Jujur dan terbuka. Iya. Oh iya. Ya udah. Nih, kita coba. Kamu kenal enggak ya? Tapi pacar tadi sepatunya siapa kenal? Punya. Apa? Tiga. Dari sepatunya aku tahu. Iya kayaknya. 2, 1. Tuh kan. Haris, kirain siapa? Main begitu-begitu. Dicaknya dibalas tuh. Tiba-tiba ada di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuh, wih selamat datang. Langsung disambut sama fakta visual. Ria Ricis ajak Haris. Tuh, Firza untuk ta'aruf. Bener faktanya. Bukan dulu, tapi pakai slow-mo ya. Bukan dulu, tapi pakai slow-mo. Iya. TikTok banget ya, TikTok banget. Gini, sebenarnya itu iya, tapi kebutuhan konten. Pak, mana aku kan? Kenapa lo keringet buntet buat gua? Abi mah kadang-kadang. Sebentar. Tadi Ricis bilang, dia bilang iya. Aku taruh bener, tapi waktu itu hanya sebatas konten ya, Cici. Iya. Pembahasan konten. Bukan berarti mengajak seseorang untuk melakukan taruh. Jadi itu di konten itu tuh kayak gitu tuh. Yaudah yuk, taruh yuk. Iya, lucu-lucuan gitu. Aja. Itu tapi ya buat fun aja. Ini gak serius itu? Tapi enggak. Reza ini agak beda lo tatapannya. Iya. Karena Reza tuh mana ini.
Bro, gue di pihak lo. Sabar ya. Siapa? Sabar, sabar. Gue di pihak dia. Kemarin ngomongnya beda. Gue di pihak dia, sabar. Oh, kemarin kan ada lo, gak ada dia. Bentar, bentar. Regis, bentar, bentar. Regis, tengah. Uangnya, uangnya minggir ya. Uangnya minggir. Eh, ya. Teman-teman, Regis, apa sih fans clubnya namanya, sayang? Dari Cis. Dari Cis, lihat ya. Ini ada dua cowok yang sebenarnya punya hati dan sayang. Pengen ta'aruf sama Regis. Yang mana kira-kira yang lebih cocok. Kalau Regis sendiri, sejauh ini nyamannya seperti apa? Sebenarnya berteman baik sama keduanya. Gitu. Cuman sama Om Eja kan karena masing-masing sibuk jadi jarang komunikasi. Kurang ketemu juga kalau ya? Kerja doang. Kalau sama Mr. Guest kita? Kali kan emang bawel ya, jadi tiap hari ngechatin gitu. Oh seru gitu. Jadi lebih intens ya. Regis, lo pernah ada target gak sih? Untuk perjodohan. Pokoknya punya target, mending orang asuransi. Lu mau ngasih. Bukan. Maksudnya, nanti gue usia segini, gue harus memutuskan untuk... Enggak ada seperti itu. Ya. Coba, aja. Gini, kalau laki-laki itu kan dia pengen menunjukkan sesuatu. Bisa. Hidupnya berangsa. Makanya lo kalau ngaca jangan pakai kaca rautan, kata yang gede. Kalau cowok, kalau cewek itu biar kaya bagaimanapun aku. Dia diciptakan dengan memiliki hati yang dikedepankan ya, daripada logikanya. Nah, gue pengen lihat bagaimana perjuangan seorang Aris menciptakan sebuah rayuan atau gombalan untuk seorang Ricis. Nanti gantian Reja juga. Biasanya cewek tuh kelepek-kelepek kalau dapat rayuan gitu. Kalina 3 hari kalau nggak gua kasih rayuan, dia nggak mau makan. Sarapannya rayuan ya? Iya, saking sebegitunya. Dari Haris dulu sebagai tim Avenger. Apa ya? Rayuan? Hah? Ya, gak pernah, ya, gak tau, gak bisa dia. Ya coba harus dong. Enggak, gua tuh gak bisa ngerayu orangnya, gua tuh bisa serius soalnya. Enggak, yaudah. Sesuai sama karakter dia. Iya, kalau Reza kan nyanyi. Iya, sesuai sama karakternya aja. Bikin Ricis tertawa sama lo. Bikin Ricis tertawa. Barusan udah. Ricis, lo siap. Lo jaga aja. Jangan mudah tertawa ya. Bikin lo bikin si Ricis tertawa. Coba, Haris ya. Mulai ya. Bisa. Hah? Bikin dia tersenyum gitu. Kan lo agak selengean gitu kan. Ih, nginjek. Gila deh. Batu-batu ya? Ricis, nginjek itu dia kayak anak SD. Kalau lo gak bisa ngerayu dia, minimal lo bisa bikin dia ketawa. Tersenyum, ya. Minimal ketawa tersenyum aja. Ketawa sekarang. Tapi gak apa-apa walaupun dia tidak bisa buat ketawa, seenggaknya dia juga gak bisa bikin saya sedih. Cinta. Ini dia lagi nyindir aja ini. Ini nyindir dia ini. Maksudnya ya gak apa-apa. Tapi palingan lo gak bikin sakit hati gue. Jah, lo pernah tersindir gak? Wah, Jah. Sedikit. Enggak. Kita mau disamar-samain semua. Ini quote dari Riches. Kalaupun seorang laki-laki tidak bisa membuat seorang perempuan tertawa, minimal dia tidak membuat seorang perempuan itu sedih. Menang. Tapi kalau Reja selalu di endingnya ada song. Ending. Todong-todongan lagi ya. Ya ini. Kalau Reza apa? Nyanyi generasi Saiful Jamil. Posisi sekarang kan memang sudah jadi berteman baik saja sama Ricis. Jadi mungkin pesannya buat Ricis semoga ke depan bahagia selalu itu. Amin ya Allah, amin ya Allah. Dengan siapapun. Ya. Ini patut dicontoh walaupun enggak jodoh. Tolong baca ini. Nah, ini penting. Kecil sekali. Ya? Saat dikecewakan aku ingin berjalan di dalam hujan karena air mata kesedihanku tidak terlihat oleh siapapun. Kok lu yang mewek? Ini jodoh berdua ya. Regis tadi pingsan, sekarang lu pingsan. Jatuh lu mau punya adek lu. Ya, ayo silakan Reja. Ayo silakan Reja. Kini harus aku lewati. Asik! Setiap hariku. Wah. Tanpa dirimu lagi. Biarkan kini ku berdiri. Melawan waktu.
untuk melupakanmu. Namun aku bertahan. Haris, langsung nyambung. Sikat. Haris. Sikat. Ayo, Ondo. Tarik. Ayo, nyanyi. Tarik, sis. Tarik, semangkuk. Kini harus aku lewati. Sepi hariku. Tanpa dia.